Lihatlah anak ini. Ia berkali-kali meminta untuk difoto naik unta. Ya, Ali dari Kazakhstan ini ikut naik haji bersama kedua orang tuanya. Sebagai anak-anak, ia pun juga butuh bermain-main. Walhasil, naik unta di Bukit Arafah ini menjadi satu alternatif. Jamal dalam bahasa Arab artinya unta. Tapi kalau unta yang sudah dandan cantik seperti ini, namanya Jamila. Ya, Jamila pun diam duduk tenang saja menunggu belayan ataupun siapapun yang ingin menunggang. Untunglah mulutnya ditutup. Jika tidak, Jamila akan menyemburkan air liurnya. Anda juga harus hati-hati dengan yang satu ini. Dengan 10 rial, Anda dapat berjalan naik unta selama 2 menit. Tapi jangan ditanya, saat musim haji seperti ini, panas di Arafah mencapai 40 derajat. Toh, itu tak mengurungkan niat para jamaah haji dari seluruh dunia untuk mengunjungi tempat pertemuan antara Hawa dan Adam setelah berpisah selama 40 tahun. Para jamaah haji rela berpanas-panasan demi berfoto. Nah, selain naik unta, Anda juga dapat mendaki Jabal Rahmah. Di sana, Anda akan mencapai tugu pertemuan antara Hawa dan Adam. Waktu yang dibutuhkan hingga mencapai ke sana sekitar 20 hingga 30 menit. Dari atas Jabal Rahmah, Anda dapat melihat sebagian padang Arafah yang akan digunakan untuk penyelenggaraan wukuf. Tanah dipertemukan Nabi Adam dan Hawa setelah mereka dipisahkan Allah selama 40 tahun lebih. Ya, bukit ini menjadi bukit kebesaran Allah akan kekuasaannya memisahkan dan mempertemukan kembali hamba-Nya di bumi. Rangga Almahendra melaporkan dari Arafah, Arab Saudi.